بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أدها وهي جالسة فقالت ما زلت على حالي التي فارقتك عليها قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وفي رواية سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته وفي رواية الترمذي ألا أعلمك كلمات تقولنها سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته dari Ummul Mukminin Juwairiyah bintul Haris radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari biliknya ketika awal pagi setelah selesainya maya subuh dan sedangkan Juwairiyah masih di tempat semayangnya di atas jadahnya tak berganjak tu masa Nabi nak keluar. Bila Nabi balik, dia masih ada lagi di situ. Masa Nabi balik tu dah habis dah waktu subuh. Matahari dah mula naik agak tinggi. Dia masih ada lagi di tempat itu. Berzikir. Memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi kata, "Ma zilti ala halil lati faradtuki alaiha." Mudah berganjak lagi ke sejak aku tinggal tadi sehingga sekarang masih duduk sini. Lalu Juwairiyah kata ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Kalaulah kamu menyebut." Nabi kata, "Laqad qultu." Aku telah menyebut empat kalimah sebanyak tiga kali. Kalau timbang tiga kali aku sebut tu dengan menyebut sepanjang aku tinggal ni, maka pahalanya berat aku sebut lagi. Iaitulah kalimah subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Nabi kata mau baca kalimah ni empat kalimah ni baca tiga kali. Nescaya Allah mencukupkan pahalamu yang sangat banyak.
lebih afdal daripada apa kalimah yang kamu baca dalam masa beberapa jam itu. Dalam riwayat lain Nabi kata subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arsy, subhanallah midada kalimati. Sama aja. Dari segi perkataan ni sama, cuma secara susunan dia berbeza. Tapi yang biasa orang sebut subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Jadi pengajaran hadis ini, umat Islam digalakkan supaya membanyakkan berzikir, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang baik, zikir-zikir yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir-zikir yang biasa jadi amalan Nabi, yang menjadi amalan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan pengajaran hadis ini juga, di antara perkataan-perkataan yang diucapkan itu ada yang mengatasi antara satu sama lain. Yang mana ada di antara zikir itu pahalanya lebih baik daripada zikir-zikir yang lain. An-Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anha, an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuruhu mithlu al-hayy wal-mayyit. Rawahu Muslim faqala, mathalu al-mayyit alladhi, mathalu al-bayt alladhi yudhkaru Allah fihi والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. Dari Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, kata Abu Musa, aku pernah dengar Nabi sebut, Nabi kata perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhan, orang yang selalu menyebut nama Tuhan dan orang yang tak sebut, beza dua tu seumpama antara hidup dengan mati, antara orang yang hidup dengan orang mati. Ataupun Nabi kata seumpama rumah, rumah yang selalu ada orang berzikir di dalamnya dengan rumah yang tidak ada orang berzikir di dalamnya, bandingan dia antara hidup dengan mati. Jadi kita sangat-sangat digalakkan sentiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Taala kasih kepada orang yang selalu menyebut namanya. Allah Taala kasih kepada orang yang selalu memujinya. Orang yang tidak berzikir kepada Allah Taala akan mewarisi sifat lalat. Leka, mudah digoda oleh iblis, dan dijauhkan daripada kebaikan, dan agak payah kepadanya untuk melakukan amal yang soleh. Seseorang yang meninggalkan berzikir ibarat seperti dia telah mati, tidak ada lagi apa-apa amalan, walaupun amalan yang terlalu ringan, yang terlalu mudah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ zakartuhu fi mala'in khairu minhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah berfirman, aku sentiasa berada bersama hamba-hambaku
yang percaya, yang yakin, yang yang beriman dengan janji-janjiku dan takut tentang ancamanku. Allah mengancam neraka, Allah ugut dengan neraka, dengan azab kubur kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Allah Ta'ala janji syurga kepada orang-orang yang melakukan kebajikan. Jadi Allah Ta'ala kata, aku sentiasa berada bersama hamba-hambaku yang meyakini tentang janji-janjiku dan takut kepada ancaman yang diancam oleh Allah. Allah Ta'ala kata, aku tetap berserta hamba-Ku jika dia mengingatiku seorang diri. Dalam hati dia ingat padaku, maka aku ingat pada orang itu. Jika dia mengingat aku di kalangan orang ramai, walaupun dia bersama khalayak ramai, dia tak leka, dia tetap ingat kepada kewajipannya sebagai seorang Islam. Dia ingat patah larang, apa yang boleh dilakukan oleh seorang Islam, apa yang tak boleh, walaupun dia berada di khalayak ramai orang lain leka, alpa, lalai daripada mengingati perintah Tuhan. Tetapi dia masih setia, masih setia dengan ajaran Islam. Maka Allah Ta'ala kata, aku ingat orang ini, aku makbulkan doa dia, aku beri kelebihan kepada dia, dan dia akan disebut oleh para malaikat bahawa dia adalah orang yang soleh. Wajib bersangka baik. Kita ni diajar bersangka baik terhadap Tuhan. Sebab tu Allah Ta'ala kata, ana inda zanni abdi bi, aku sentiasa bersama sangkaan hamba-Ku terhadapku. Kadang-kadang Allah Ta'ala menguji kita, uji dengan berbagai-bagai ujian. Ada orang yang Tuhan timpakan dia penyakit, berbagai-bagai penyakit. Dia reda, dia berusaha berobat, berikhtiar menyembuhkan penyakit itu. Tetapi dia reda dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan ke atas diri dia. Ada Allah Ta'ala uji dengan kehilangan harta benda. Harta benda dicuri, harta benda dihilang, musnah. Tetapi dia reda, dia ingat pada Tuhan. Dan macam-macam lagi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dia bersangka baik, dia menaruh harapan yang baik. Mungkin Allah nak beri sesuatu, Tuhan buat begini, mungkin ada hikmahnya yang kita tidak ketahui. Kerana Allah Ta'ala sebut, walana bluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin alladhina idza asabatkum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami akan uji orang yang beriman itu, uji dengan ketakutan, ditakut pada musuh, ditakut pada sesuatu bahaya, sesuatu ancaman, sesuatu bencana. Uji dengan kefakiran, dia miskin walaupun dia bekerja tapi tak senang. Diuji dengan kematian, mati orang-orang yang dia sayang, mati orang-orang yang menjadi harapan dia. Diuji dengan tak menjadinya usaha dia, tanaman dia tak menjadi, perniagaannya rugi. Tetapi dia sedar bahawa apa yang berlaku itulah dengan kehendak Allah. Mesti ada hikmah yang Allah tahu, mengetahuinya, kita tak tahu kenapa Allah buat begitu. Kenapa Allah Ta'ala jadikan begitu, Allah yang tahu apa hikmah dia. Jadi orang yang demikian Tuhan beri kelebihan yang banyak. Orang yang menaruh sangkaan baik. Sebab tu lebih-lebih lagi orang yang sakit,
Dia kena tahu harapan yang baik. Usaha baik, kenapa Allah Ta'ala jadikan dia sakit? Kenapa penyakit bertimpa-timpa berlaku ke atas dia? Ha, mungkin Allah Ta'ala nak hapuskan dosa dia. Ha, bila dia mati, dosa dia habis. Ha, dengan sebab penyakit yang menimpa diri dia, dia hapuskan dosa-dosa yang ada pada diri dia. Menyebabkan dia bertemu Allah dalam keadaan bersih daripada dosa. Jadi jangan dia putus asa. Ha, bila dia timpa sesuatu masalah, berputus asa dari rahmat Allah ada perkara yang dilarang, ada benci, dan mungkin akan bawa kepada kerosakan iman. Lepas tu kita jangan putus asa. Mesti ada hikmah yang tersendiri, kenapa Allah Ta'ala buat begini, kenapa Allah Ta'ala buat begitu. Sesuatu yang berlaku itu ada hikmahnya. Seumpama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mari dari Madinah. Nak pergi buat umrah. Siapa menghapar dalam Mekah. Dah pakai ihram. Dah berniat nak mengerjakan umrah. Tiba-tiba dihalang. Disuruh balik. Balik semula ke Madinah. Nak buat umrah mari tahun depan. Kalau kira memang kita rasa hinanya kita. Tapi Nabi ada boleh terima. Sedangkan sahabat-sahabat lain tak boleh terima. Dia merasakan satu kehinaan. Mari dari Madinah, perjalanan yang jauh. Bukan sama sekarang naik kereta. Berapa jam sampai. Ini zaman dulu, seminggu berjalan. Sampai di Mekah, tak boleh masuk. Ihram pakai dah. Jadi pihak musyrikin kata balik dulu wahai Muhammad. Terpang mari buat umrah. Dia buat beberapa syarat. Buat perjanjian damai. Rupanya ada hikmah. Allah nak beri sultan Mekah. Bekas takak boleh masuk buat umrah. Allah beri Mekah kepada orang Islam. Hancur je jahiliah di Mekah. Hancur jahiliah. Lepas pada itu Nabi mai buka Mekah. Berlaku pembukaan kota Mekah. Orang pemimpin utama Mekah. Orang tak sangka Abu Sufyan masuk Islam. Bersama kaum keluarga dia. Akhirnya Nabi membersihkan Mekah. Daripada jahiliah, daripada berhala. Sebab itu kita mesti menaruh harapan yang baik, bersangka baik dengan takdir yang berlaku, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, Allah Ta'ala ini sentiasa mendengar. Dia maha mendengar. Kita zikir perlahan ke, kuat ke, dalam hati ke, Tuhan dengar. Dan zikir ini dikira satu amal soleh yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan beri perlindungan kepada orang-orang yang sentiasa mengingatinya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam سبق المفردون قالوا وما مفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda telah didahului orang-orang yang menyendiri. Lalu sahabat Nabi tanya, siapa ni wahai Rasulullah? Siapa orang yang dimaksudkan ini? Orang-orang yang dianggap golongan awal, golongan pertama, yang dapat kelebihan daripada Allah tu siapa? Lalu Nabi kata, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Banyak berzikir kepada Allah
sama ada orang lelaki atau orang puak. Zikir zaman sekarang orang zikir pendek-pendek. Kita mari singgah maya Jumaat banyakkan masjid pendek zikir tu. Tak wirid panjang dah. Kalau kita pergi ke orang mati pun zikir pendek je. Makan lebih panjang daripada zikir. Ini zaman sekarang. Zaman dulu, talib, bolu, pun buku. Tak banyak eh. Zaman ini macam-macam. Jadi, makan tu lama pada zikir. Saya nak sebut pengalaman saja. Pengalaman ni pengalaman. Mungkin tuan-tuan ada pengalaman lain. Saya tengok dulu masjid. Dia masjid luar ni. Tasbih dia, dia tak di dinding masjid. Subhanallah. Dan ada temu takut payah ni ni. Dinding masjid. Itu se. Masjid. Masa saya pergi ke Karachi. Karachi, Pakistan. Ada orang jemput saya. Bukan saya seorang, ada beberapa orang itu. Pergi tahli. Jadi saya pun nak tengok pengalaman, pengalaman tahli. Tahli situ. Dia mari dua buah kereta. Kita 10 orang. Dua buah kereta. Okay, pergi. Balik sebuah kereta 10 orang. Bayang. Rebah dia seorang. Lain duduk tak riba belakang. 10 orang. Gi tu siapa tekak 10 belah ke atas ha? Naik tanah ni lepas subuh, cerita lepas subuh. Lepas tu orang suruh saya di kepala tu, dia tunjuk saya. Lepas tu kita nak mula lah, kita nanti dulu. Tiba-tiba mari seorang pekul guning, macam guning berah sama dulu, guning dia kopi jalur hijau yang dulu yang berah. Lepas tu bagi beledi roti orang. Tok Amar tadi 10 orang. Roti orang. Katakan putih se merah se ha gitu. Ha. Lepas tu dia cuah kuning tu. Butir saja jauh ke? Butir saja jauh. Lepas tu buah yang beledi sikit-sikit. Sikit-sikit orang. La ilaha illallah. La. Nak lagi habis kuning. Pukul 12 lagi. Pukul 12. Ha, tu, dua kali saya kena. Butir saya dua kali. Kacang butir sekali. Ha. Patut duduk Melayu dia tiga orang. Tak tabak kalau gila kita. Tak gila. Tapi buat hati lah. Saya pergi baju pasang. Ayah kita dua ekor. Ya. Pertama saya dipelik. Kalau jenuh. Ekor ayah. Ayah pusing. Tu tahun 90 berapa tak ingat. Tahun 90 ha. Panjang kalau buat kita, tempat kita ni, ai berani tinggal seorang eh. Pali seorang kan. Dah tahu berapa kali kalau tasbih 100. Ni pas kuning, butir saja buih kuning. Lepas subuh 12:30 sudah. Tu pun kita genggar kan. Panas tangan tu. Ha, kalau bekas putih-putih yang bagi. Ha, tu dua kali ni. Ha, kalau mesin saya pergi kau. Kalau mesin dia pakai. Ni di tiang. Ha, di dinding. Oh, kita nak laju pun dah kalau sejuk. Oh, 10,000. Paling kurang. La ilaha illallah. 10,000 eh, bukan so ni macam so lagi eh. Okey, ha tu zikir biasa orang tua-tua, dia tak ada kerja buat, hidup mesti zikir. Ha, jadi disebut dalam hadis ni kelebihan orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala subhanallah wa bihamdihi rurisat lahu nahlatu naqlat fil jannah. Dari Jabir radhiyallahu anhu,
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, sesiapa yang berzikir dengan lafaz subhanallah wa bihamdih, maka ditanam baginya satu pohon di dalam syurga. Tanaman syurga subhanallah wa bihamdih. Kemudian ada lagi riwayat lain sebut subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ni Nabi kata kalimatani khafifatani alal lisan, sakilatani alal mizan, habibatani indar rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Nabi kata dua kalimah yang sangat ringan disebut, mudah je disebut, ringan pada lidah, disukai oleh Tuhan yang bersifat Rahman, ringan di lidah, berat ditimbang, dan dikasihi oleh Tuhan yang bersifat Rahman, iaitulah subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Banyak akan menyebut kalimah ini kerana dia adalah benda yang sangat mudah, boleh sebut masa masa berjalan, masa duduk, masa berdiri, masa baring, kita kira masa mana, asalkan tempat tu bukan tandah, tu boleh sebut. Maka diberi kelebihan yang besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu ada dalam riwayat ini disebut, siapa yang sebut subhanallah wa bihamdih, setiap kali disebut ditanang satu pokok adalah syurga. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdalu dhikri la ilaha illallah. Kata Jabir, saya pernah dengar Nabi kata sebaik-baik lafaz zikir itu ialah la ilaha illallah. La ilaha illallah kalimah yang sangat berat ketika ditimbang. Sebab tu pernah disebut dalam satu hadis, ketika ditimbang di akhirat, ada manusia, dia diberi 99 lai catatan malaikat. 99 lah. Satu-satu lah itu Nabi kata muddul basar, sejauh mata memandang. Selah itu berapa kilometer jauh, panjangnya kertas itu 99 lah. Penuh dengan dosa, tak ada pahala. Bila ditimbang berat, terakak neraca sebelah hari. 99 lah catatan malaikat penuh dengan dosa. Lalu Allah Ta'ala tanya, apakah kamu mempunyai alasan? Dia kata tidak, wahai Tuhan. Apakah kamu rasa kamu dizalimi? Membuat baik tapi malaikat tak tulis kebaikan kamu, ada kamu rasa begitu? Dia kata tak ada, wahai Tuhan. Tak, saya tak rasa, rasa saya dizalimi. Tuhan tanya lagi, semua yang mengaku, dia jujur. Lalu Allah Ta'ala suruh malaikat beri secebih kertas yang kecil, disuruh letak sebelah neraca, neraca kosong. Lalu dia kata, ma kimmatu hadhihi qit'atu saghira, wahai Tuhan, apalah nilai cebisan kertas yang kecil ni? Kok nu 99 lah, kertas yang besar tiba-tiba diletak sebelah satu lagi secebis kertas yang kecil. Lalu Allah Ta'ala kata letak dulu. Kertas kecil itu tertulis la ilaha illallah.
Bila dia letak tiba-tiba terangkat 99 lai catatan malaikat yang penuh mengurus terangkat. Jadi tinggi berat yang cibisang kertas yang kecil. Lalu Allah Ta'ala kata, tidak ada yang lebih berat daripada kalimah La ilaha illallah. Sebab tu antara kalimah La ilaha illallah ini, kelebihan dia, Nabi kata, Man akhir kalamuhu La ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang perkataan terakhir dia La ilaha illallah, maka mati dia masuk syurga. Siapa yang kalimah yang terakhir dia yang disebut, lepas tu dia mati. Kalimah terakhir dia La ilaha illallah. Sebab tu bila kita pergi ke orang yang nazak, tenang, kita tengok keadaan dia sangat tenang, ajar dia La ilaha illallah. Bila dia sebut, cukup sekali. Kadang-kadang orang yang nazak ni tak boleh sebut, tapi dia boleh angguk, dia senyum, sudah memadai. Kalau disebut kata lain, baru kita ajar dia pula. Cukup sekali, jangan ulang kali, kecuali dia mengeluarkan kata-kata yang lain. Walaupun orang yang nazak tenak tu bisu, pekok, tetap ada kelebihan dia. Ajar dia La ilaha illallah. Kita yang ajar dia, yang menyelamatkan dia ni, bila dia sebut mana kita telah berjaya menyelamatkan dia, maka kita diberi kelebihan yang sangat besar. Menyelamatkan orang daripada neraka, satu kelebihan yang sangat besar. Ni kita kadang-kadang kita tengok orang Belanda ngucak-ngucak, bukan sebut kita, dia sebut mula La ilaha illallah kat lingga dia. Mudah-mudahan dia mati dengan kalimah itu. Jadi Nabi kata, siapa yang kalimah terakhir dia La ilaha illallah, mati dia masuk syurga. Dan begitu juga kita dalam kita hidup hari ini, biasakan sebut La ilaha illallah. Banyakkan menyebut kalimah ini, kerana Allah SWT suka dengar orang yang menyebut nama dia. Wa an Abdullah ibni Yusri radhiyallahu an anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أدعي عبد الله بن باشير رضي الله عنه bahwasanya seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini terlalu banyak, amalan dalam Islam ini banyak, macam-macam amal yang soleh. Maka beritahulah kepadaku suatu yang boleh aku berpegang dengannya. Dia kata, dia tanya Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, dalam Islam macam-macam amalan, sembahyang sunat, puasa sunat, sedekah, tolong orang, macam-macam amalan yang Allah Ta'ala beri pahala, dan Allah janjikan pahala. Cuba cadang kepada saya satu amalan yang sesuai dengan saya. Saya nak sedekah, saya tak ada harta. Nak puasa sunat, setiap hari saya tak mampu. Cuba Rasulullah cadangkan satu amalan yang mampu saya buat, yang boleh saya buat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku mencadangkan agar lidahmu, mulutmu sentiasa basah dengan menyebut kalimah-kalimah yang baik. Menyebut nama Allah
Sebutlah perkataan-perkataan yang Allah Ta'ala suka. Antara kalimah yang Allah Ta'ala suka dengan kalimah istighfar. Astaghfirullahalazim. Ulang. Dan kita menjiwai. Bila kita sebut astaghfirullah, maknanya kita minta ampun dengan Allah. Ya Allah, ampunlah dosa. Maaflah kesalahan aku. Ulang kita sebut astaghfirullahalazim. Ulang. Seberapa banyak yang mampu. Kerana dia ada kalimah yang baik yang Allah Ta'ala suka dengan. Begitu juga kalimah selawat. Tiap-tiap kali kita mari sembahyang Jumaat, khatib akan pesan. Dia akan baca satu ayat Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Khatib pesan, so kita selawat. Maka selawat. Banyakkan kalimah selawat. Kerana dia ada kalimah yang sangat disukai oleh Allah, disukai oleh para malaikat, dan Nabi yang suka umat dia berselawat kepadanya. Walaupun Nabi dah mati, ditugaskan malaikat menyampaikan selawat yang diucapkan oleh umatnya. Jadi itu juga di antara kalimah yang baik yang sangat dikasihi oleh Allah apabila seseorang itu menyebutnya. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqitu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bi faqala ya Muhammad aqri'u ummataka minni salam wa akhbirhum annal jannata tayyibatu turbah azbatul ma' wa anna qi'anun wa anna rirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Ibn Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata ketika dibawa berjalan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim berkata, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahu kepada umatmu bahawa surga itu bagus tanahnya. Bumi surga ni bagus, subur. Enak airnya, airnya sedap diminum. Air macam atas dunia ni ada air telaga. Zaman dulu kan minum air telaga tak ada masalah. Zaman saya sekolah undur dulu, kalau tak ada air main bola baru kagak air telaga minum, tak apa kata batu. Zaman leni nak minum kebu dulu. Jadi kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, beritahu kepada umatmu surga ni subur tanah dia, bagus airnya, enak untuk diminum. Kemudian dan dia mengandungi tanah-tanah yang boleh ditanam dengan tanaman yang baik. Dan ketahuilah tanaman syurga itu, subhanallah, sebut subhanallah, sebut alhamdulillah, sebut la ilaha illallah wallahu akbar, maka akan ditumbuh dengan pohon-pohon di syurga. Jadi hadis ini
Amu beritahu pada kita tentang kelebihan zikrullah. Setiap zikir yang diucapkan itu ada kelebihannya. Ada isi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada zikir bila kita sebut, malaikat tak tahu nak bagi berapa pahala. Malaikat tanya Tuhan, Tuhan kata mutulih berapa kali dia sebut. Antaranya bila kita sebut, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Bila kita sebut kata itu, Allah Taala kata, wahai malaikat mutulih, biar aku sendiri akan isytiharkan berapa pahala yang dia dapat dengan dia menyebut kalimah itu. Ini antara kalimah-kalimah yang baik yang diajar kepada kita supaya kita sebut, supaya kita ucapkan dalam kehidupan harian kita. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma